Jajaran Kecamatan Medan Perjuangan dan Tembung kolaborasi bersihkan sampah sungai. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan yaitu penanganan banjir dan kebersihan jajaran Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung, Sabtu pagi, mengadakan giat gotong royong di Jembatan Sungai Pasar 3, Jalan Pasar 3, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Jembatan Sungai, Jalan Pasar 3 merupakan perbatasan antara Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung. Giat gotong royong ini dihadiri langsung oleh Camat Medan Perjuangan, Muhammad Pandapotan Ritonga dan Camat Medan Tembung, Sutan Fauzi Arif Lubis beserta jajaran, lurah dan kepala lingkungan. Sekecamatan Medan serta P3SU Kecamatan Medan Perjuangan giat gotong royong pada hari ini melakukan pembersihan rumput di dinding sungai dan pembersihan sampah yang ada di sungai. Kegiatan gotong royong ini merupakan upaya memberikan rasa kepedulian kepada masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari sampah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Jurnal TV melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!